الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد Hadirin yang sekalian, alhamdulillah kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya usia kita dan kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam kitab Riyadhus Salihin ini, di mana dalam kitab yang kita belajar ini kita sendirinya masih lagi membicarakan tentang mengenai haram yang mengumpat, dan kita diminta supaya jaga lidah, jaga kata-kata yang keluar daripada mulut kita supaya kita dalam keadaan yang sentiasa terselamat daripada ancaman-ancaman yang kita akan lalui pada masa yang akan datang nanti, iaitu waktu mana kita menghadap di hadapan Allah, waktu mana kita sekarang kita tak rasa terhadap kata-kata kita, tetapi kita akan rasa bila kita mula masuk ataupun bila kita hampir dengan kematian kita. Bila hampir dengan kematian kita, lidah kita ini kelu ataupun menjadi dalam keadaan lancar untuk kita menyebut nama Allah ataupun kita tak boleh nak sebut nama Allah. Waktu mana dekat dengan kematian kita, puncanya kerana kita tak jaga lidah kita. Apabila kita tak boleh jaga lidah kita, maka di waktu ini kita akan jadi rosak dalam hidup kita akan datang nanti. Jaga lidah ni penting. Jaga lidah, saya sebut sebelum daripada ini, bukan hanya jaga lidah. Dalam dunia kita sekarang ni kena jaga jari-jari. Jangan ditulis tulisan-tulisan yang bodoh. Jangan di WhatsApp tulisan-tulisan yang tak baik. Jangan biarkan pada kita ni terlibat dalam komen-komen yang tak baik dalam keadaan caci maki dan sebagainya. Kerana semua itu akan disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Menyesal kita bila dekat nak mati. Menyesal kita bila kita dalam kubur nanti. Bila lidah kita menjadi keluh, kita tak boleh nak menjawab soalan-soalan mereka muka dan akhir. Bila kita berdiri di hadapan Allah nanti, kitanya hari yang Allah tutup mulut kita. Waktu kalimuna aidihim, di waktu itu tangan kita mula bercakap. Watashhadu arjuluhum, kaki kita pun menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita lakukan. Oleh demikian, Islam ajar supaya dalam hidup kita di antara anggota yang kita kena jaga sangat pada diri kita ni yang dinamakan dengan anggota lidah kita. Jaganya kita, jangan biarkan keluar daripada mulut kita ni kataan-kataan sumpah seranak ataupun caci maki ataupun yang namakan dengan kata-kata yang tak baik. Kerana semua itu membawa kesan dalam hidup kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti. Hari ini para hadis sekian, saya nak sambung lagi daripada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia, "Idza asbaha ibnu Adam fa inna al-a'dha kullaha tukaffiru al-lisan." Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila bangun saja anak-anak Adam ini, semuanya anggota itu akan semua menuju kepada lidah. Tiap-tiap di kalangan anggota badan kita ni, bangun pagi-pagi saja, seluruh anggota badan kita ni bergerak menuju ke lidah. Maksudnya semua sebut pada lidah ni supaya katanya anggota badan, kaki bagi tahu pada lidah, kemudian tangan bagi tahu pada lidah, kemudian anggota-anggota yang lain semua sebut pada lidah. Ittaqillah fina, hendaklah kamu semua bertakwa pada Allah dalam urusan kita ini. Kamu mewakili kami semua, kamu kena jaga-jaga lidah, kamu jaga-jaga mulut kamu. Ittaqillah fina, kamu kena jaga-jaga, jangan biarkan kamunya tak terjaga Allah.
dalam hidup kamu ni, wahai lidah, kamu mewakili kami. Oleh kerana bagusnya kamu, maka baguslah kami. Kalau buruknya kamu, maka buruklah kami mesti. Ini dikesan. Apabila kamu tak jaga lidah, maka kamu tak ada takwa pada Allah SWT. Fa innama nahnu bika. Katanya lidah, kerana semuanya kami ini bergantung pada kelakuan kamu, wahai lidah. Katanya anggota badan kita sebut. Cuma kita je tak dengar. Kalau kita dengar terloncat, kita rasa. Kita ni tak dengar, tapi tangan kita disebut pada lidah kita. Mata kita ni pun sebut pada lidah kita. Rasulullah sebut demikian. Cara dia sebut, wallahu a'lam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tiap-tiap di antara anggota badan kita ni semuanya bergerak. Bagi tahu pada lidah, jaga lidah. Kamu jangan sekali-kali kamu tak jaga Allah. Bila kamu tak jaga Allah, maka kami pun tak jaga. Maknanya dalam hidup kita ni, di antara benda yang kita kena biasakan lidah kita ni, zikir pada Allah. Zikir pada Allah ni orang Melayu kita malas. Kita ni jadi malas dalam hidup kita nak berzikir. Zikir ni jarang sangat orang kita lebih suka diam daripada zikir. Ramai di kalangan kita demikian. Padahal zikir tu lebih baik daripada kamu diam. Lebih baik daripada kamu diam. Dengan kita zikir, yang menyebabkan di waktu ini kita menghidupkan anggota-anggota kita yang lain. Kita akan menjadikan diri kita ni kuat dengan zikir. Bila kamu diam, menyebabkan keuntungan patutnya kamu dapat daripada zikir itu tak dapat dalam hidup kamu. Di antara, kalau tanya di antara diam dengan zikir, baik zikir dalam hidup kita. Kita kena ajar demikian. Jangan biarkan diri kita terlepas daripada zikir. Nak zikir apa? Kenapa kena zikir? Zikir-zikir ni dengan tujuan nak suruh kita yang panjang umur kita dalam kubur nanti. Ana ulang banyak kali lah dalam hidup kita ni, bila kita berada dalam kandungan ibu, kita hidup dalam air. Bila kita hidup di atas dunia, kita tak hidup dalam air, tapi kita hidup menggunakan oksigen. Oksigen menguatkan kita. Kalaulah oksigen ni Allah tarik, maka matilah kita ni. Senang bahasanya demikian. Tapi dalam kubur nanti kita dengan oksigen ke? Tak. Kita dengan air ke? Tak. Tetapi benda apa yang boleh menguatkan kita? Zikir. Zikir ni menghidupkan dalam hidup seorang. Oleh demikian, lidah ni jangan kamu habiskan masa kamu menyebut benda-benda yang tak baik. Lebih baiklah kamu sebut benda-benda yang baik pada diri kamu. Sebut benda yang baik ni apa dia? Zikir. Zikir ni tak semestinya subhanallah, subhanallah je. Tetapi kalimah-kalimah yang baik itu dianggap zikir. Kita tegur kawan kita, assalamualaikum, kita tanya apa khabar, itu sedang zikir, bahasa yang mudah. Tanya khabar itu pun dianggap zikir. Kenapa zikir? Kerana kamu mengingati di antara satu sama lain kerana Allah SWT. Ini kena faham lah. Sehingga kan Imam Nawawi karang kitab yang besar dipanggil nama kita Al-Azkar Imam Nawawi. Karang kitab Al-Azkar Imam Nawawi ni dia ajar pada kita, tangan kita boleh berzikir, mata kita boleh berzikir, telinga kita boleh berzikir, kaki kita pun boleh berzikir. Zikir ni sentiasa. Di antara zikir kemuncak pada diri kita ni, zikir pada mulut disertai dengan hati. Pada diri kita demikian. Kemudian disebut, fa in istaqamta istaqamna. Anggota badan kita disebut, kalau kamu istiqamah dengan agama wahai lidah, kami pun istiqamah dengan agama. Kalau kamu tak istiqamah dengan agama, kami pun jadi tak istiqamah dengan agama. Istiqamah terhadap agama ni, istiqamah terhadap agama ni apa ni? Istiqamah dalam agama, ulama kata ada tiga istiqamah kita dalam beragama. Yang pertama, istiqamah dalam pegangan. Dalam pegangan, keyakinan. Jangan keyakinan kita ni dalam keadaan muzabzabina baina zalik. Sekejap begitu, sekejap begini. Jangan. Jangan pegangan. Ramai orang kita ni tersalah dalam pegangan. Dalam pegangan, kerana tersalah dalam pegangan ni lah orang kita dimasuk ajaran-ajaran sesat. Tersalah dalam pegangan inilah orang kita ni dalam keadaan yang masuk dalam pegangan-pegangan yang tak percaya pada Islam. Tak percaya pada Islam ni bahaya. Kerana dia, bila kamu tak percaya pada Islam, kamu pergi percaya pada selain daripada Islam. Pegangan. Dalam soal pegangan. Yang menyebabkan orang kita percaya pada Islam liberal. Percaya kepada apa dia? Nationalist. Percaya pada secularist. Percaya pada Syiah. Percaya pada pahaman-pahaman demikian. Yang ni kamu jadi tak istiqamah dengan agama.
Istiqamah dengan agama ni kena ada dalam hidup kita. Istiqamah maksudnya pada pegangan kita. Jangan hilang kepercayaan pada Islam walaupun sikit. Kerana apa dia? Siapa yang hilang sikit je akan terlepas dia daripada Islam. Sebab Islam ni diajar pada kita supaya masuk Islam ni udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam semua sekali. Jangan kamu ambil Islam separuh, kamu tinggal Islam, tinggal ajaran Islam yang lain separuh. Jangan. Apa tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Apakah patut kamu beriman separuh pada kitab dan kamu kufur pada separuh yang lain? Jangan, bukan demikian. Bila kita beragama, kita mesti sampai peringkat betul-betul percaya pada Islam. Tak ada benda yang kita tak percaya daripada Islam. Sebut dalam ekonomi, ekonomi Islam. Dalam sosial, sosial Islam. Dalam pendidikan, pendidikan Islam. Sebut dalam bab apa sahaja pun, mesti Islam. Kalau kita ada satu benda yang kita tak yakin, tak boleh, Islam ni, dalam bab perundangan, saya tak percaya pada Islam. Dalam bab apa dia, pakaian, saya tak percaya pada Islam. Dalam bab makanan, saya tak percaya pada Islam. Habis itu, akidah kita. Rosak terus. Sebab Islam ni, dia kena ambil semua sekali. Tak boleh kita nak ambil separuh-separuh. Saya percaya pada seorang kepada satu juzuk dia. Juzuk yang lain, saya tak percaya. Tak boleh demikian. Sebagaimana kita kahwin, apabila kahwin dengan seorang, kena ambil semua badannya. Bila kita kahwin dengan seseorang ni, kita kena terima semua keadaan pada diri ni. Tak boleh kita kata saya nak kahwin bahagian hidung ni. Bahagian yang lain saya tak berapa berkenan. Tak boleh. Bila kita dengan Islam, kita kena ambil semua Islam. Tak kira dalam bidang apa pun. Sebab tu kita kena sebut, jangan kita ni ada teragak-agak terhadap Islam. Bila kita teragak-agak, maknanya kamu tak istiqamah dengan agama. Bila kamu tak istiqamah dengan agama, wasatlah keyakinan kamu. Bila dekat nak mati tu, dia jadi teragak-agak. Nak sebut apa dia? Nak sebut asyhadu an la ilaha illallah ke? Nak sebut apa dia ni? Bila dekat nak meninggal dunia. Kenapa dia? Kerana kita ni dalam keadaan wasatnya yang disebut dengan akidah, keyakinan dalam hidup. Istiqamah yang kedua, dengan ibadah. Istiqamah yang kedua ni, fa'in istaqamta istaqamna. Kalau kamu istiqamah wahai lidah, kami pun jadi istiqamah habislah yang lain. Istiqamah dalam bab apa dia? Dalam bab ibadah. Ibadah kena istiqamah dalam diri kita. Baca Quran ni orang tanya, sampai bila kena baca Quran ni Ustaz? Sampai kita mati. Saya dah khatam banyak kali lah. Dia dah khatam banyak kali pun kena khatam lagi. Kena khatam dan kena khatam lagi. Sampai bila? Sampai kita menghadap depan Allah. Ada orang tanya, solat-solat sampai bila? Solat sampai kita mati. Dia kata, saya dah pencen. Pencen tak membenarkan kamu berhenti solat. Jangan sampai kita buat alasan tak ada. Sampai kamu meninggal dunia. Mati. Sampai kamu mati, kamu kena ibadah. Kamu kena jaga. Kita boleh berhati dalam Islam. Dia suruh kita jaga betul-betul. Jangan sampai peringkat kita ni dalam keadaan sekejap semayang subuh, semayang zuhur tak semayang. Kemudian asal semayang balik. Kita kata saya istiqamah itu kita sebut ini. Nah, bukan istiqamah macam tu. Tu dipanggil tenggelam timbul itu. Istiqamah ni maknanya kamu boleh bertahan dengan ajaran agama dalam bab ibadah. Lagi sampai peringkat mana istiqamah? Dalam bahasa yang mudah, lagi kita hidup, lagi panjang umur kita, lagi kita ni banyak amalan kita. Itu tanda kita istiqamah. Lagi panjang umur kita ni, walaupun kita ni semakin berusia, dalam hidup kita, tenaga kita semakin kurang, kekuatan kita semakin lemah. Tapi yang peliknya, lagi hujung tu, lagi kita kena pecut dalam hidup kita. Beza kan? Anda biasa sebut tadi, pernah nak sebut di masjid negeri tadi. Anda sebut, Allah dia bagi nikmat pada kita, jangan Allah bagi semua tiga-tiga untuk diri kita. Jangan. Dalam hidup kita ni, Allah bagi satu saat nikmat dalam hidup kita. Allah bagi pada kita waktu mana kita belajar di peringkat universiti, sekolah menengah dahulu. Allah bagi kita tenaga. Allah bagi pada kita masa. Tapi Allah tak bagi pada kita harta. Harta Allah tak bagi lagi. Bila Allah mula bagi? Bila kita berkejaya. Start daripada kita berkejaya, kita mula dapat harta. Tapi kita diberi tenaga. Ada tenaga, tapi kita tak ada masa. Tak ada masa. Masa tu Allah tak bagi. Ada, tak sempat nak belajar. Kenapa tak sempat? Orang sibuk banyak kerja. Tak sempat. Bangun baru pagi tu cukup diri tepi jalan tu tengok. Baru pagi tu kereta tu dalam keadaan kelam kabur, kelam kabur. Kereta tanya nak ke mana tu kelam kabur tu. Kelam kabur nak ke mana? Kerja, sangat kerja.
Kenapa kena kerja dia? Duit dia dapat duit. Kita tanya mereka. Tapi bila satu masa orang berhentikan kita kerja, dah umur kamu dah 60 tahun katanya. Orang suruh kita berhenti kita. Kita dah mula ada masa, kita ada yang disebut dengan harta, tapi kita tak ada tenaga. Yang herannya, bila kita tak ada tenaga, Allah suruh kita kuatkan lagi. Hujung tu lagi kuat. Yang ini dipanggil istiqamah. Bertahan yang kamu, walaupun kamu tak ada tenaga, kamu kena usahakan juga sampai kemuncak kita. Kemuncak kita ni dalam kita beribadah ni macam mana? Anak nak sebut sikit pada tuan-tuan, pada para hanis sekali. Sampai bila para hanis sekali dah boleh baca Quran, 3 hari sekali khatam Quran menandakan kita dah mula bersedia menghadap depan Allah. Maknanya kalau kita ni belum lagi sampai 3 hari sekali khatam Quran, 3 hari sekali habis baca WhatsApp. Kita macam demikian, menandakan kita belum lagi bersedia. Belum lagi kita dalam istiqamah. Istiqamah ni sampai kemuncak dalam hidup kita, dan Allah dah bagi dah masa pada kita. Dan Allah dah bagi dah pada kita harta benda. Kita kejar dunia pun tak sesuai dah dengan kita. Kadang-kadang kan dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita tengok model-model pakai cantik-cantik. Kita kata cantiknya pakaian. Tapi kita beli pakaian tu, kita pakai pada diri kita, tak sesuai dah dengan kita. Tak sesuai dah. Kita pakai, kenapa tak cantik pula kita sebut. Yang model tu pakai cantik, Allah kata dah tak sesuai lah. Umur kamu tak sesuai pada diri kamu. Kita ni, dia ada hak dia yang Allah jadikan. Oleh demikian, kamu kena jadi sampai apa? Sampai bila? Bila kamu lagi dekat menghadap depan Allah, istiqamna. Kamu dalam keadaan istiqamah dengan beragama. Pada dua. Yang tiga, tolong istiqamah dalam berakhlak. Yang dalam istiqamah, yang ketiga ni, jaga betul-betul akhlak. Ini yang kita kena jaga. Kadang-kadang kita di penghujung usia kita, banyak kita mengungkit-ungkit cerita lama. Banyak kita, kadang-kadang akhlak kita tak apa langsung. Cerita sebenarnya, kita cerita pada cucu-cucu kita. Sebenarnya, atuk ni bukan nak kahwin sangat dengan nenek kamu. Dulu dia kata, atuk ada makhluk lain ni sebenarnya. Cerita benda ni. Cerita pada cucu kita. Kita cerita pada cucu kita. Cucu pun seronok. Ramai ke makhluk atuk ni waktu tersebut? Ramai. Ada 18. Dengan dia kata, tapi nenek kamu jugalah rezekinya. Rezekinya dia sebut demikian. Dia cerita. Dia cerita apa? Cerita menambahkan dosa. Menghidupkan dosa dalam. Dahlah tu cerita. Yang ni tak payah cerita lah. Nak cerita. Bila kamu cerita juga cerita lama ni, menandakan apa dia? Kamu menghidupkan kembali dosa-dosa lama. Kamu hidup balik cerita. Akhlak tak ada pada diri kamu. Kamu tak ada akhlak. Orang yang ada akhlak, dia tak cerita benda yang tak baik. Dia akan cerita benda yang baik. Benda yang baik apa dia? Dulu, dah atuk dulu, belum baca Quran. Belum baca Quran, misal contohnya. Tapi, pantang dengar je, orang baca Quran malam-malam lepas maghrib, berkejaran ni. Cari guru-guru Al-Quran, duduk, letak rehan. Siapa yang duduk depan dulu, dia boleh baca dulu. Berebut kita cerita benda yang baik. Cucu-cucu kita dengar, ni pahala. Ni, akhlak kena jaga. Akhlak jangan mengungkit. Jangan sebut menyebut. Kita kadang-kadang datang perasaan demikian. Menyesalnya aku didik anak aku macam ni. Kalau tak macam ni pun tak suruh dia kahwin dengan dia ni. Dia mula tu nak datang. Syaitan datang kan. Mula rosakkan. Mula merosakkan akhlak kita ni, jangan dirosakkan. Di antara apa dia? Nak suruh kita ni istiqamah dengan apa dia? Dengan akhlak beragama. Bila kita dah lagi lama kita hidup, lagilah kita ni semakin soleh dan semakin soleh. Sampai peringkat mana akhlak kita ni bagus sehingga kita menjadi waliullah. Dan kena ada pada diri kita. Ustaz, ada ke peluang nak jadi wali Allah? Ustaz, ada. Saya tak belajar Indonesia Al-Zahar, Ustaz, lagi senang nak masuk. Belajar Indonesia Al-Zahar pun tak semesti lagi jadi wali Allah. Wali Allah ni maksudnya apa dia? Kita, tapi jangan pula lepas pada ni pakat-pakat mengaku pula saya dah jadi wali dah. Baru je belajar dengan ustaz malam ni jadi wali. Wali ni dia sendiri tak sedar dia wali. Waliullah sampai peringkat kita ni peringkat waliullah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, Rasulullah kata, man adali waliyan faqad adantuhu bil haq. Siapa-siapa yang buat khianat pada wali-wali aku, aku istihab pegang dengan dia.
aku istiha pegang dengan orang demikian. Kenapa dia wali-wali aku ni, dia bukan dekat dengan aku dengan benda yang yang wajib dia, dengan yang sunat-sunat pun dia buat. Ini sampai dengan demikian. Dalam kalau kita tanya besar, macam mana peluang kita nak jadi wali-wali Allah? Kita jaga yang wajib, kita tambah dengan benda yang sunat. Sehinggakan katanya Allah dalam hadis kursi ini, sehinggakan sampai peringkat pandangan dia mewakili pandangan aku. Telinga dia mewakili pendengaran aku. Kata-kata dia mewakili daripada kata-kata. Segala benda yang dia doa, nescaya aku akan mustajabkan doa ini. Punca apa dia? Punca dia dekat dengan Allah SWT. Siapa yang kena jadi demikian? Kita. Kena pakat-pakat berlomba di kalangan kita. Sampai peringkat istiqamah yang kita dengan agama, akhlak kita ni bagus-bagus sampai peringkat, sampai peringkat kita ni Allah naikkan darjat, naikkan kedudukan kita. Kita sendiri pun tak tahu, tetapi Allah naikkan hasil daripada mana? Hasil daripada istiqamahnya lidah kita dengan beragama tadi. Tiga perkara tadi. Wa in wajadta wajna, katanya lidah, katanya anggota yang lain pada lidah. Ni Rasulullah cerita ni. Rasulullah sebut, kalau kamu bengkak-bengkok wahai lidah, berbelit-belit je bercakap, berbelitlah kamu. Maknanya kamu jangan berbelit. Dalam agama ni, bila kamu sebut begini, agamanya begitulah jalannya. Dia tak ada jalan yang bengkak-bengkok, tak ada. Agama ni jalan yang lurus. Bila jalan yang lurus, tak ada belit-belit. Tak ada yang namakan dengan sekejap begitu, sekejap begini. Tak ada. Agama ni dalam keadaan kamu mesti betul bertahan dan bertahan. Sampai bila kamu bertahan ni? Sampai kamu menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni hadis rawahu Tirmizi. Makna tukaffiru lisan ay tadhillu wa takhdhu. Di mana kalau ditanya apa yang maksudkan tukaffiru lisan, itu kamu diajar supaya tundukkan dan patuh kepada lidah ini. Wa an Mu'az radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Sekali Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Mu'az bin Jabal ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kaki dia tu, betis dia tu lebih kecil sebelah berbanding dengan sebelah yang lain. Mu'az ni di antara sahabat Rasulullah yang suka berjalan ikut Rasulullah. Dia berjalan, Rasulullah tengok dia, Rasulullah berjalan dia kan. Mana Rasulullah ni? Sokong sangat dia. Satu hari dia tengok di telinga Rasulullah tak ada kayu sugi. Rasulullah biasa berjalan letak kayu sugi di telinga Rasulullah. Orang Melayu kita berjalan letak wokok. Letak wokok di telinga. Rasulullah letak kayu sugi. Bila dia tengok Rasulullah tak ada kayu sugi, dia panjat pokok kayu sugi. Bila dia panjat, Mu'az bin Jabal ni, dia panjat, sahabat-sahabat tengok, dia terselak sikit jubah dia. Nampak kaki dia tu, betis dia tu kecil sebelah, besar sebelah. Kecil sama ni sahabat tak terperasan. Betis dia kecil sebelah, besar sebelah. Sahabat-sahabat pun ejit. Allah, cacat rupanya. Cacat Mu'az ni. Sebut saja begitu, Mu'az rasa segan. Allah, dia rasa segan tu dia meluruk turun. Turun, meluruk dia turun. Bila meluruk turun, dia jatuhkan jubah dia. Bila dia turunkan jubah dia, lalu Rasulullah tengok dia rasa segan dengan madu. Rasulullah cover dia. Rasulullah kata sahabat-sahabat, kamu tengok betis Mu'az tu kan kecil kan, tetapi betis Mu'az itu kalau ditimbangkan dengan bukit Uhud itu di sisi Allah, nescaya jauh lebih berat timbangan betis Mu'az dibandingkan dengan bukit Uhud itu. Allah besar ini kan. Dengan betis kita nak masuk dia buat pun tak boleh. Betis kita ni nak sebutnya Rasulullah nak counter balik. Ya Mu'az, Mu'az dengar saja, alhamdulillah dah Rasulullah jaga maruah. Bila sebut jaga maruah tersebut, lalu Mu'az pun sebut kepada Rasulullah, Rasulullah betulan dah kamu counter aku ni, maknanya kamu boleh dah kalau sekiranya kamu lantik aku jadi governor ya Rasulullah. Kamu tak boleh ke kamu lantik aku ni di antara orang yang memimpin ya Rasulullah? Boleh tak? Kenapa orang lain semua kamu lantik jadi yang berhormat semua? Aku seorang ni kamu tak lantik ya Rasulullah. Tak boleh ke lantik aku ni ya Rasulullah? Rasulullah jawab pada Mu'az. Mu'az, ya Mu'az, innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati nadama. Mu'az, pegang jawatan ini amanah. Innaka dha'if, disebut awal-awal. Kamu tu lemah. Pegang jawatan tu amanah. Wa innaha yawmal
qiyamati nadama. Kebanyakan orang pegang jawatan, semuanya menyesal di hadapan Allah. Pegang dia jawatan, menyesal. Menyesal. Pegang ketua lorong je, menyesal juga. Kita pegang kedudukan, menyesal. Kenapa menyesal? Allah tanya, tak terjawab. Allah tanya sikit je. Berapa orang di lorong kamu ni yang anak yatim? Berapa orang yang menjadi armala? Berapa orang yang pergi semayang berjemaah? Berapa orang tak semayang berjemaah? Yang ni pun jenuh dah kita punya. Kan ramai pula tak jawatan dalam macam ni. Nak sebutnya pegang jawatan. Tu baru pegang jawatan kecil, tak besar jangan lagi jawatan. Jawatan lagi besar, lagi penat. Lagi besar, lagi penat. Kecuali orang boleh tunai tanggungjawab dia. Ini Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia kata, kultu ya Rasulullah. Lepas pada itu, ditanya Rasulullah. Aku tanya Rasulullah. Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Wa yubahinni minnar. Ya Rasulullah, boleh tak kamu tolong tegangkan pada aku, ya Rasulullah, satu amalan yang menyebabkan aku ni boleh masuk syurga, ya Rasulullah? Boleh tak kamu bagi tahu pada aku, amalan ni kalau aku buat boleh masuk syurga? Wa yubaidni minannar, wa yubaiduni minannar, yang menjauhkan aku pula daripada neraka Allah SWT. Bila dia tanya tersebut, Rasulullah tunjukkan hebatnya soalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji soalan. Katanya Rasulullah, laqad sa'alta an azimun. Dia kata, kamu tanya soalan yang hebat ni. Rasulullah puji, cakap Rasulullah tak pelik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila orang tanya soalan demikian, Rasulullah kata, kamu tanya soalan yang hebat. Jangan kamu nak tanya soalan demikian. Ni cara Rasulullah. Rasulullah bagi kekuatan pada mereka yang tanya. Kita ni tak, kalau orang tanya soalan, macam ni tanya. Pun tak boleh nak jawab. Tak, jangan pelekehkan orang. Bukannya ada orang yang tanya soalan, memang dia nak tahu. Tetapi ada juga soalan yang ditanya, bukan dia nak tahu, dia nak pelekeh, nak menjatuhkan orang yang ditanya. Itu berbeza-beza lah. Tapi sahabat ni, bila ditanya Rasulullah SAW, Rasulullah tunjukkan, hebat soalan kamu. Kamu tanya soalan ini. Wa innahu la yassaru ala man yassarahu Allahu ta'ala alaih. Lalu katanya Rasulullah, mudah-mudahan Allah permudahkan bagi siapa yang dengar yang ini, permudahlah pada diri dia untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Dan jauhkanlah dia daripada neraka Allah. Mudah-mudahan kita lah. Doa ini, Rasulullah SAW sebut 1400 tahun dahulu, bila kita baca hadis sebegini, maknanya kita salah seorang di antara orang yang doakan oleh Rasulullah SAW. Maknanya kita minta supaya kita ini dipermudah betul lah oleh Allah untuk kita masuk dalam syurga Allah. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama begini, Mu'az, aku nak sebut. Kalau kamu nak sebut senang masuk syurga, jauh daripada neraka Allah, yang pertama, jaga akidah kamu, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu kena jadi hamba pada Allah, jangan syirik walaupun sedikit dalam badan kamu. Jangan ada tangkal-tangkal. Jangan ada azimat-azimat. Jangan ada yang disebut dengan benda-benda yang kurang. Jaga diri kamu. Jangan terlibat dengan pegangan-pegangan yang menyelewih. Jangan tersalah perhatian. Ramai dah yang masuk seksyen 21 tu tersalah perhatian. Ramai dah yang pergi ke perkampungan seksyen 21 tu tersalah. Salah pegang. Salah pegang perhatian. Pegang kat mana? Pegangan dalam hidup. Tak percaya dengan isteri. Percaya separuh dan tinggal separuh. Jangan demikian. Pegang betul-betul Islam ni. Disebut dalam Quran, wa may yabtaghira al-islam deenan falan yuqbala wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang mencari selain daripada Islam dalam hidup dia, Allah tak terima. Amin. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Kemudian yang kedua, wa tuqimus salat. Kamu hidup, kamu kena mendirikan sembahyang. Jangan tinggal sembahyang. Sembahyang ni dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah ni, sembahyang tu jadi asas dalam beragama. Nak tahu orang tu ada agama, tak ada agama, tengok pada solat ni. Solat ni keutamaan. Tuqimus salat. Mendirikan sembahyang. Jaga dia solat. Lebih daripada dia jaga diri dia sendiri. Jaga solat, bukan solat jaga dia, dia jaga solat. Dia beza orang yang jaga solat dengan orang yang solat menjaga dia. Bila, maknanya orang yang menjaga solat bagaimana? Dia bersedia awal-awal lagi. Belum solat tu dia dah bersedia. Ini tanda ni kita memang hebat di saat tersebut. Kalau kita dah bersedia tunggu Allah,
Sebelum subuh duduk dulu, tunggu saat masuk subuh. Masuk subuh ni kita dah baca Al-Quran, kita dah dalam keadaan yang kita dah doa dah, solat witir dan sebagainya. Maknanya kita ni menjaga solat, menjaga solat. Kalau pukul 7 baru nak solat subuh, bukankah kamu jaga solat? Solat jaga kamu. Ini maknanya kita tak jaga solat. Jangan, biar hidup kita ni waktu qiyamus solat, kamu mendirikan sembahyang. Sebab tu Allah tak, Rasulullah tak guna waktu qiyamus solat, ditunaikan solat, tetapi digunakan kalimah waktu qiyamus solat, mendirikan sembahyang. Orang yang mendirikan sembahyang maknanya dia bersiap awal-awal dalam hidup dia. Dia jaga walaupun satu rakaat, dia takkan tertinggal. Dia jaga sungguh-sungguh dalam hidup. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Rasulullah kata waktu tiaz zakat, kamu menunaikan zakat. Zakat itu mesti ditunaikan. Ini nak sebut sikit rahsia menjadi kaya. Salah satu rahsia menjadi kaya, bila perhaluskan, perhaluskan memulakan buat satu kerja, niat nak keluarkan zakat. Ini kena, kena ingat dalam hidup. Bila kita meniaga ke, bila kita nak buat apa sahaja pun, mula-mula kita nak buat kerja tu, niat, aku dapat projek ni, aku dapat, aku nak keluar zakat. Dan kita buat semua dah. Niat tu tiap-tiap masa, tiap-tiap masa. Allah akan bagi kelebihan pada kita bila kita, kita dah sampai tahap demikian. Bila kita dah tunai. Ini orang yang nak, orang pergi seminar, menjadi kaya, menjadi kaya macam-macam kaya kan. Orang kita masuk dengan macam-macam cara nak suruh jadi kaya. Macam mana nak suruh jadi kaya? Salah satu yang kita jangan tertinggal, mula start daripada kita nak buat satu benda tersebut, niat, aku nak keluarkan zakat. Bila mula kita berkerjaya apa-apa pun, aku kerja ni, aku nak keluar zakat. Bahagian untuk zakat kena ada. Lepas tu, dalam masa yang sama niat untuk kita beragama, nak jaga agama. Bila kita kerja, kerja kita ni bukan untuk diri kita. Kita ambil 2/3 je, ambil daripada bahagian. 1/3 tu mesti diberi pada agama. 1/3 mesti diberi pada agama. Baru Allah tambah, tambah, tambah. Allah uji dalam hidup kita rezeki-rezeki yang tak dijangka dan tak dijangka. Ana sebut banyak kali ni, rezeki dalam hidup kita jangan kita fikir untuk kita, tapi Allah sedang memuji untuk diri kita. Kamu guna untuk Islam berapa banyak daripada harta yang kamu dapat, yang kamu dapat tersebut. Ulama-ulama kata, kita tanya, macam mana, banyak mana ustaz kita kena bagi untuk Islam ni? Katanya para ulama, paling-paling tidak 1/3 daripada harta benda kita untuk kerja-kerja agama. Kerja-kerja agama boleh ke bagi? Payah nak bagi. Kita gaji kita 3,000, 1,000 bagi pada Islam. Allah ustaz banyaknya, 1,000 nak bagi pada Islam, payah di kalangan kita. Sebab apa dia? Sebab kita rasa semua yang kita dapat itu milik kita, bukan milik Islam. Nah, itu yang jadi masalah dalam hidup kita. Berbunyi ada orang datang jumpa seorang hamba Allah. Dia datang, dia cerita pada anak. Dia kata, ustaz, kalau ustaz pergi sekincang, dia kata, padi orang kafir dengan padi orang Islam, dia kata beza. Dia beza. Dia kata, padi orang kafir ni bersih, cantik, ya padi orang kafir. Tapi padi orang Islam ni macam-macam kaya, dengan rumputnya, dengan itu, dia kata ada semua. Jadi saya dijemput untuk ceramah. Saya dijemput untuk ceramah. Jadi bila saya ceramah, saya sebut, dia kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak suruh dapat padi ni elok dan sebagainya, saya nak pesan tuan-tuan satu je, tuan-tuan jaga elok-elok. Anak kata, jaga apa, apa dia jaga tu? Jaga, jangan bagi, jangan bagi baja elok. Baja tu jangan buang, jangan jual, dia sebut lagi. Orang Melayu dia dapat baja yang, baja kerajaan subsidi ni, dia pergi jual. Dia pergi jual dan sebagainya. Lepas tu, dia kata, jaga elok-elok, cukup 82 hari, boleh tu baiklah, dia sebut lagi. Elok lah. Anak kata, kena tambah satu lagi tuan. Anak kata, tambah. Tambah apa dia ustaz? Ni, bila mula cucuk padi tu ke dalam, dalam tanah dunia, bila aku dapat je, sempurna je tuan yang ni, aku akan keluarkan zakat. Ramai sangat orang kita yang dia meniaga, dia buat kerja, dia tak keluar zakat. Bila dia tak keluar zakat, macam mana dia nak berkembang? Oh, betul juga ustaz, dia sebut. Rasulullah sebut kan, az-zakah an-num. Nak gambarkan pada zakat-zakat ni, dia lagi menumbangkan lagi harta kamu. Ini cara dalam, dalam agama. Sebab tu Rasulullah kata, nak ajar pada kita ni, supaya kita ni jangan sekali-kali kita malas untuk kita nak keluar zakat. Lagi kita keluar zakat,
lagi banyak, lagi banyak Allah bagi rezeki min haitsu la yahtasib, yang kamu tak jangka-jangka dalam hidup kamu. Maka yang kedua, kita jangan nampak rezeki ni mesti duit. Jangan. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak bala kita tak kena penyakit pun satu. Satu nikmat dah. Nyamuk tu tak datang rumah kita. Pergi rumah jiran sebelah, misal contoh. Alhamdulillah lah kita. Kalau tidak kena denggi, kalau tidak kena itu dan sebagainya. Ni dipanggil yang namakan dengan zakat, kesan dalam hidup kita. Rasulullah sebut lagi, watasumu Ramadan. Rasulullah kata, kalau kamu nak masuk syurga, yang aku doakan pada kamu ni, kamu jaga puasa bulan Ramadan. Lepas pada itu, watahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila. Kemudian Rasulullah kata, kamu pergi menunaikan haji kalau kamu ada kemampuan. Rasulullah sebut demikian. Kemudian summa qala, lalu lepas pada itu Rasulullah pun tanya balik Mu'az. Mu'az, ala adulluka ala abwabil khair. Kamu tahu tak kalau aku tanya yang menyebabkan kamu boleh buat benda-benda baik ni apa ni? Kamu nak tak aku ajar pada kamu? Satu benda, kalau aku ajar pada kamu ni, kamu jadi rajin untuk buat benda yang baik. Katanya belum sempat lagi dia jawab, Rasulullah sebut terus, as-sawmu junnatun. Rajin semayang, rajinkan dalam hidup kamu ni untuk puasa. Dia menjadi pelindung pada diri kamu. Bila melindung, maknanya bila kamu rajin puasa sunatnya, melindungi dan kamu akan dapat kebaikan pada diri kamu. Melindungi banyak benda lah. Melindungi mata kamu, melindungi telinga kamu, melindungi yang penyakit-penyakit yang kena pada kamu. Bila kamu ni buat benda ni, puasa je junnah, menjadi penghalang pada diri kamu. Anak nak sebut sikit pada anak-anak kita ni yang apa dia sekarang ni kan hantaran mahal-mahal sekarang kan. Hantaran kami mahal-mahal. Bila mahal sampai bergaduh-gaduh orang. Sampai peringkat bertumbuk-tumbuk orang. Kerana hantaran ni. Yang cerai itu yang kita baca dalam yang diwairakan tu. Tak sempat kahwin baru setengah jam cerai talak tiga. Punca apa? Punca mas kahwin dan hantaran. Antaran RM22,222. Bila siap dia akan nikah, kira. Sebelah dia pengantin ni kira duit. RM22,000. Tak cukup RM1,000. Tak cukup RM1,000 ni, sebelah pengantin perempuan ni, mereka bangun terus. Dia kata, kalau tak ada duit, cakap je lah tak ada duit. Tak payahlah nak buat macam ni, buat malu je katanya pengantin perempuan. Pengantin lelaki kata, duit ada ni dalam poket, dia pun ambil tu. Saja je nak test. Nak tahu akhlak macam mana, katanya pengantin lelaki. Tapi dah orang ada hidup dah, dia sebut. Aku ceraikan kau tolak tiga tu. Dalam majlis tu terus, cerai tolak tiga. Anak sebut ni, benda apa yang berlaku, orang kita mula naikkan. Dia kata, harga minyak pun naik besar. Barang-barang pun naik, jadi kahwin pun kena naik juga. Hantaran pun kena naik jugalah. Jadi mahal sekarang. Jangan. Anak nak pesan sangat. Jangan tinggikan. Jangan naikkan. Bila kalian dah naik, tak boleh juga. Kalian tak boleh dah. Puasa banyak orang muda. Orang perempuan yang belum kahwin, banyakkan puasa. Kerana apa dia? Puasa ni junnah. Penghalang pada diri kamu daripada perkara-perkara yang buruk dalam hidup kamu. Rasulullah pesan kan begitu, ya masyarakat syabab, manis tata'a minkum ba'ah, falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, kalau sekiranya kamu ni ada kekuatan untuk kamu kahwin. Kerana apa dia? Kerana kahwin ni, fa'innahu abadudil basar, menundukkan pandangan. Wa'ahsanul faraj, menjaga kemaluan. Tapi kalau kamu tak mampu kahwin juga, fa'alaika bisawm, kamu kena ajar diri kamu ni, supaya banyakkan berpuasa sunnah. Kerana apa? Innahu lahu wijah. Rasulullah sebut, puasa-puasa ni menghalang dalam hidup kamu. Daripada apa dia? Menghalang diri kamu daripada kejahatan yang patut kamu lakukan. Orang kita kalau dia tak boleh kahwin, dia sebut, kawan-kawan lah dulu, cinta-cinta dulu. Cinta-cinta dulu, bila dah cinta, dah rasa rasi je, barulah kahwin. Tak betul. Kita ajak kahwin dulu, tunang dulu. Islam suruh bertunang dulu. Sebut budak-budak muda, anak-anak muda ni bertunang. Bertunang putus, dapat pahala. Tak ada masalah. Tunang tu dapat pahala. Bercinta dapat dosa. Jangan pula kita halal benda yang diharamkan oleh Allah.
bercinta, dapat dosa, sia-sia daripada kita amalan. Penat kita. Jangan kita ni, jangan kita nak budaya kapur lagi. Bertunang dulu. Okey, berjumpa dengan ayah perempuan sebut pakcik, saya berkenan dengan anak pakcik. Pakcik berkenan tak dengan saya? Kalau pakcik berkenan dengan saya, saya pun berkenan dengan anak pakcik. Kalau pakcik tak berkenan dengan saya, saya pun tak berkenan dengan anak pakcik. Mudah dalam urusan. Rasulullah dah sebut dah banyak kali benda demikian. Rasulullah kata, kahwin dengan perempuan yang ada tiga. Tiga benda. Kalau ada tiga perkara ni, tak kahwin. Wahai pemuda. Siapa, apa dia? Yang pertama, mudah dalam urusan. Mudah dalam urusan. Tak banyak. Tak banyak yang disebut dengan prosedur-prosedur sangat. Yang kedua, Rasulullah kata, yang perempuan nak anak ramai. Kamu kahwin dengan perempuan yang anak ramai. Tanya dulu sebelum kahwin. Agak-agak kalau kita kahwin nak anak berapa orang? 18. Confirm selanjutnya. Dia sebut demikian. Dia kata dua, dua postpone dululah. Yang ketiga, Rasulullah kata, kahwin dengan wanita yang murah mas kahwin. Hantaran dia dan mas kahwin tersebut murah. Ni sampai berbelah-belah ribu, sampai peringkat dah, sampai bertumbuk-tumbuk ni, bukan gaya dia. Dia bagi demikian. Kita nak suruh jadi berkat, tapi tiba-tiba hilang berkat. Bila letak dengan mas kahwin dan hantaran yang mahal sebegitu. Kemudian Rasulullah kata, benda apa lagi yang sumber menjadi kebaikan dalam hidup kami? Wasadaqatu, banyakkan bersedekah kepada Rasulullah. Rasulullah pesan lagi pada Mu'az, banyakkan bersedekah. Tutfi'ul qati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Setiap kali mana kamu bersedekah, gugur dosa-dosa kamu tu. Agar terpadam dosa-dosa kamu sebagaimana api yang dan dipadamkan oleh air, kata Rasulullah. Macam itulah dosa kamu tergugur ataupun terpadam dosa lama kamu. Kita ambil tangan kita diseluruh dalam poket tak dalam tempat yang kita bersedekah tadi. Kita niat lillahi ta'ala. Bila kita niat demikian, terpadam habis dosa lama kita. Dulu ada pernah kita ambil barang-barang kawan kita. Bila kita letak saja, ya Allah, sampaikanlah pahala ini kepada kawan-kawan saya yang saya pernah buat khianat dahulu, ya Allah. Maka terpadam dosa kita yang lalu, yang pernah kita lakukan pada mereka tersebut. Kemudian Rasulullah sebut lagi, yang ketiga Rasulullah kata, wassalatul rajulu min jawfil lail. Rasulullah kata, kamu bangun di pertiga malam. Seorang itu bangun di pertiga malam menjadi sumber kekuatan kebaikan dalam hidupnya. Jangan tertinggal. Lagi kita berusia, lagi bangun tahajud. Lagi berusia, lagi bangun tahajud. Ini kena jaga diri kita. Kenapa dia? Kerana kita ni, bila kita meninggal dunia nanti, tahajud ni akan menjadi peneman pada kita bila kita dalam kubur nanti. Bila lepas pada sesi soal jawab, mereka akan lagi dalam kubur. Di seksyen 21, gaya-gaya nak sebutnya, bila ditanya oleh mereka muka dan laki, marabuka wa manabiyuka wa madinuka wa mawama, kita pun jawab, kubur kita ni berubah menjadi warna hijau terus. Berubah jadi warna hijau tu, dia tumbuh terus daun-daun yang disebut dengan tumbuh rumput-rumput yang warna hijau contoh dia sejauh 70 hasta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 hasta dia lebih kurang 250 kaki. Berubah tu, dalam keadaan berubah menjadi warna hijau cantik tersebut, kita tanya malaikat. Di saat mana malaikat mula sandarkan kita ke tebing, tebing yang dalam dia lahat tersebut, kita tengok melurur kain kapan kita ni, kita bertanya malaikat, malaikat, cantik-cantik warna hijau, tak ada warna oren ni, misalnya contohnya. Elok je cantik warna hijau ni, mereka ni, dia kata warna cantik ni datang pada mana mereka? Dia tanya. Mereka pun jawab terus, ni daripada tahajud yang kamu bangun waktu mana kamu hidup. Kamu bangun waktu mana kamu hidup dahulu kan, kamu tak tertinggal kan bangun tahajud. Dua rakaat je, bukan banyak pun. Dua rakaat. Dia menjadi sumber kekuatan dalam hidup kamu. Dia pun sebut, alhamdulillah, aku bangun tahajud dahulu. Seronoknya dia, gembiranya dia, di atas nikmat yang Allah kurniakan. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Ni bila kita masuk dalam kubur nanti, oh betul Ustaz sebut dah. Yang ni lah kita sebut dah. Sahabat-sahabat kita ramai dah kan yang jumpa nanti. Dengan janji Allah. Dengan yang dijanjikan oleh Allah. Allah tak pernah mungkin dijanji. Dengan hamba-hamba. Summa kala. Kemudian Rasulullah sambung lagi. Bila Mu'az bin Jabal tanya Rasulullah demikian, Rasulullah mula sambung.
Sambung. Apabila Muaz tanya, benda apa amalan yang menyebabkan aku boleh masuk syurga? Jauh aku dari. Rasulullah sambung. Sambung lagi. Tatajafa junubuhum anil madaji. Orang yang bangun malam ni, Rasulullah kata, dia sambut genggam daripada tempat tidur dia. Elok dia tidur tu dalam keadaan yang dia tidur. Empuk tu, tengah sedap tidur tu. Dia genggamkan jasad dia daripada madaji, daripada tempat tidur dia. Kemudian, hatta balagha ya'malun. Baca ayat itu tu, sampai ayat ya'malun. Ayat tersebut. Summa qala. Lalu Rasulullah sambung lagi. Rasulullah kata, ala ukhbiruka biraksil amr wa umurihi wa zirwati sanamihi. Rasulullah kata, nak tak aku tunjukkan pada kamu yang asas kepada asas tadi. Tadi dah asas dah. Benda yang lebih utama lagi. Rasulullah kata, yang menjadikan tiang asas dalam kamu beragama, yang menyebabkan kamu boleh buat benda-benda yang tadi. Benda-benda yang tadi, wazir wati sanami, sehinggakan dia menutup segala, dia menjadikan diri kamu ni, jadi ganjar pada kamu untuk nak buat benda-benda yang baik. Nah, Rasulullah tanya lagi pada Muaz, kultu bala ya Rasulullah. Rasul katanya Muaz, ya ya Rasulullah, aku nak tahu apa dia ya Rasulullah, benda apa ya Rasulullah. Qala rasul amril Islam, segala urusan dalam hidup kamu, kamu syarat dia mesti Islam. Syarat kepada benda-benda yang kamu buat tadi, nak bangun tahajud malam pun syarat dia mesti kamu Islam. Ataupun kamu nak bersedekah, kamu akan diterima di sisi Allah bila kamu Islam. Lagi mana kamu tak Islam, kamu tak akan diterima di sisi Allah. Kamu buatkan ada orang kafir yang sedekah, diterima ke sedekah dia? Tak diterima pun. Membaikkan dia tersebut, tak jadi untung kepada dia. Syarat yang lebih utama ini Islam. Wa umudi as-salah, asas kepada benda yang kamu nak buat tadi, yang jadi tiang. Tiang ni sendiri kata Rasulullah, sembahyang. Sembahyang kamu kena jaga pada diri kamu. Wazir watu sanami, jihad, ini penutup-penutup bumbung yang atas tu kata Rasulullah, kesungguhan dalam hidup kamu. Jihad kamu di jalan Allah. Bila kamu berjihad di jalan Allah, kamu bersungguh-sungguh dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ini, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah kata beliau, summa qal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, ala ukhbiruka bimalakika dhalika kulli. Nak tak kalau aku nak cerita pada kamu yang lebih memuasai pada tiga-tiga perkara tadi, yang lebih memuasai pada tiga-tiga perkara tadi, yang menyebabkan kamu boleh jadi Islam, kamu boleh jaga solat, kamu boleh jihad di jalan Allah, kamu nak tak? Kata Rasulullah, kultu bala ya Rasulullah. Lalu Muaz ni jawab balik, ya ya Rasulullah, ya aku nak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah fa'afadha bilisani, qala kuffa alaika hadhi. Lalu Rasulullah pegang lidah Rasulullah. Rasulullah tanya lidah Rasulullah. Rasulullah kata, jaga yang ni. Ni lidah. Ni yang menyebabkan kamu jadi jaga solat. Yang ni yang menyebabkan kamu jaga Islam. Yang ni yang menyebabkan kamu yang berjihad di jalan Allah. Bila kamu jaga yang ni, kamu tak jadi, mulut kamu tak jadi lacur. Senang bahasa. Mulut kamu tidak dalam keadaan yang kamu ni bercakap merata je, tidak. Bila kamu jaga yang ni, kafal lisan ni, jaga lidah kamu ni, hati-hati kamu, jangan sibuk mencela orang tu, mencela orang ni, memaki orang tu, memaki orang ni. Oh, kamu ni tak jaga lidah kamu ni, mengumpat dengan orang tu, mengumpat dengan orang ni. Bila kamu tak jaga yang ni, untuk habis solat kamu, untuk zakat kamu, untuk amalan-amalan yang lain, semua untuk kerana apa dia? Lidah yang tak terjaga. Kemudian, wa inna la mu'akhiduna bima natakallam bih. Lalu Muaz ditanya, Allah ni diambil ke dengan apa yang kita cakap? Kesan ke, bawa kesan habis ke dengan sembahyang kita, dengan yang disebut dengan Islam kita dan jihad kita tu ya Rasulullah? Kerana lidah kita ke Rasulullah demikian. Fa'ala sakil ke ummu. Allah katanya, kata Rasulullah, maknanya apa dia? Oh, bertuahlah kamu ni anak emak kamu. Rasulullah kata, bertuah kamu ni anak emak kamu. Wahal yakubun nas afid menyahut ia. Wahai aku pun nas fina ala wujuhim illa hasaid al sinatihin. Tidakkah manusia itu menuai setiap kata-kata dia sehingga terhumban dalam neraka Allah kesan daripada mulut-mulut dia yang tak jaga. Jaga lidah ni kata Rasulullah. Bila kamu boleh jaga lidah kamu, bila kamu boleh jaga lidah kamu, selamatlah kamu daripada neraka. Bila kamu tak boleh jaga mulut kamu, tersuruh lidah kamu, masuk neraka lah kamu. Dengan kata demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaganya dalam hidup kita. Ni nak suruh kita ni dalam hidup kita sentiasa dalam keadaan yang terjaga dan terjaga agama kita.
Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni yang sebut banyak kali, sahabat Rasulullah di kalangan orang yang dalam di kalangan ahli surga. Dia orang miskin, sahabat yang miskin. Dia hanya sempat belajar dengan Rasulullah. Sempat belajar dengan Rasulullah tak lama pun, dalam 5 tahun. Sempat belajar dengan Rasulullah. Tapi dalam adaan 5 tahun tu dia belajar semua, dia hafal hadis-hadis Rasulullah. Kata-kata Rasulullah tu dia ingat. Katanya Abu Hurairah, kalaulah tidak kerana yang disebut dengan adanya Abdullah bin Umar, nescaya akulah orang yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngajinya dia. Dia orang susah. Rumah dia dekat dengan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah pesan. Rasulullah kata, ada sofa orang miskin, jangan rumah dia jauh daripada masjid. Rumah mesti dibuat dekat dengan masjid. Kenapa? Kerana bimbang. Kamu ni dahlah miskin di dunia, miskin pula di akhirat. Cara Rasulullah buat demikian. Rasulullah di zaman Rasulullah suruh mana-mana orang susah buat rumah dia di anjung-anjung masjid. Maknanya turun masjid je, terus naik turun daripada rumah naik masjid. Turun masjid naik atas rumah dia. Ini dekat-dekat. Sehingga Rasulullah baca doa, ya Allah, jadikanlah orang yang susah-susah ini suatu hari nanti mereka menjadi sekaya-kaya manusia, ya Allah. Mustajab doa Rasulullah itu cuba kita tengok sampai hari ini. Hari ini bagaimana orang yang rumah-rumah sekitar Masjid Nabawi itu semua jadi di antara orang kaya-kaya yang berada di kota Madinah. Ini kesan daripada doa yang dibaca oleh Rasulullah. Abu Hurairah di antara orang ini yang meriwayatkan hadis yang banyak. Kata dia, qala atadruna mal ghibah? Kamu tahu tak? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pada Abu Hurairah ni, sebut pada sahabat-sahabat, kamu tahu tak siapa yang suka mengumpat? Ghibah. Ghibah ni orang yang suka bercakap tentang hal orang lain. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Rasulullah jawab, Allah dan juga Rasulullah yang tahu, ya Rasulullah. Orang yang mengumpat-ngumpat ni siapa? Qala zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu mula menyebut satu benda yang tentang saudara kamu yang dia tak suka bila mendengar. Itu tanda kamu mengumpat. Benda tu betul ke tak betul? Betul. Benda tu betul. Tapi kamu sebut benda tersebut, benda yang kalau dia dengar, tak selesa dia mendengar. Daripada kata-kata yang kamu sebutkan. Kawan kita kan. Kamu sebut di belakang dia. Dalam keadaan yang dia sendirinya tak suka ni. Misal contohnya. Bagaimana? Kadang-kadang orang lalu kawasan kita. Kita pun cuit kamu. Tahu tak? Tak mandi itu tak mandi. Bau semacam ni macam tak mandi dah tu. Kita sebut demikian. Kita cakap tentang dia. Kalau kita pergi tanya balik, kamu betul tak mandi tadi? Betul. Tetapi kalau dia dengar kita cakap ni, dia dengar yang kita sebut tadi, dia tak suka. Itu mengumpat. Itu mengumpat. Tapi kalau sekiranya kita kata dia tak mandi, itu tak mandi. Kita sebut demikian, dia tu tak mandi. Tiba-tiba kita pergi tanya dia, betul kamu tak mandi? Tak, saya mandi. Misal contoh, saya mandi. Itu kita sedang buat fitnah. Itu beza dia panggil. Fitnah ni satu benda yang dia tak buat, tiba-tiba kita kata dia buat, maka fitnah. Fitnah ni asyaddu minal qatl, lebih dahsyat daripada kamu membunuh. Tapi mengumpat ni kamu sebut satu benda yang betul pada diri dia, tapi dia tak suka mendengar. Habis tu kita kata, habis tu nak buat apa dia? Tolong tutuplah keaipan orang. Jangan dedah keaipan orang. Dalam hidup kita ni, jangan suka bercakap hal orang. Bila kita bercakap hal orang, maknanya kita ni dah mula dalam keadaan yang kita je berperibadi yang tak baik pada kita. Qila afara'aita in kana fi akhi ma adrun. Lalu dikatakan, apa pandangan kamu kalau sekiranya apa yang disebut itu betul? Qala in kana fihi ma takun faqad tabtahu. Halaulah benda yang kamu sebut betul, maka itu dah mengumpat, kata Rasulullah. Wa illam yakun fihi ma takun faqad bahtaha. Bahtan. Rasulullah kata bahtahu. Rasulullah kata kalau yang betul tu, itu tanda kamu sedang mengumpat dia. Betul dia buat tu. Tapi kalau nak kamu sebut juga benda yang tak betul, itu kamu menuduh dia. Menuduh ni berdosa juga. Dua-dua berdosa. Senang ceritanya, jangan duk cakap lah hal orang. Dalam hidup kita ni cakap benda-benda yang baik untuk diri kita, supaya kita selamat di akhirat Allah SWT nanti. Dan kita termasuk di kalangan orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW.
Jadi kita boleh ceritakan ini insyaAllah sambung akan datang. Itu waktu setiap ucap kami. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah permudahkan urusan kita di sini insyaAllah. Jemaah sekalian, anda diminta supaya sebuah beberapa kalimah yang kata-kata hikmah yang baik ini, anda sendiri pun tak tahu hikmah apa yang ada. Cuma anda kerap kali anda menulis dalam dalam Facebook, kalau barahan sekarang ada Facebook, Twitter ataupun Instagram, biasanya anda akan tulis satu-satu keadaan yang berlaku dalam suasana hidup kita di sini. Dan apabila anda tulis, ada sahabat-sahabat dia kata, cantik tulisan Ustaz, boleh kami jadikan panduan dan sebagainya. Lalu sahabat-sahabat kata ni kalam hikmah dan sebagainya, kata-kata yang baik. Anda sendiri pun tak adalah benda yang baik. Cuma anda nak sebut begini, kalau orang sekarang nak tanya pada anda, apa dia? Biarlah kita penat di dunia dalam kita taat, dibandingkan kita dalam keadaan, biar kita penat di dunia untuk kita rehat di akhirat nanti, dalam kita melakukan amal soleh pada kita. Kalau biasanya orang yang rehat di dunia, dia akan penat di akhirat. Dalam kita beribadah pada Allah, biarlah kita bersusah-susah sikit, dalam kita mentaati perintah Allah, kita akan rasa senang bila kita menghadap depan Allah nanti. Dan dalam hidup kita ni jadi demikian. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kita lah insyaAllah. Kemudian pagi tadinya di Masjid Negeri tadi dilancarkan buku yang terbaru ni, buku anda ni, buku deep ni anda tulis dalam Facebook dan sebagainya. Kemudian sahabat-sahabat ambil, kemudian diletakkan balik.